Kita Komando Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung melakukan goes kampanye protokol kesehatan ke sejumlah hilalawak di Kabupaten Bandung. Lian tenyorang kampanye protokol kesehatan, anggota Kodim serta Dinas Sosial Kabupaten Bandung ngabagikeun 1000 masker serta bantuan kabutuh pokok ka warga anu kapangaruhan COVID-19. Komando Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung ngelakonan kampanye penerapan protokol kesehatan ngelewatan cara olahraga tumpak sapeda anu dimimitian ti Koramil Soreang tepika Koramil Margahayu Poe Kemis isuk-isuk. Eta pangajak ka warga pikeun salawasna tuhu kana protokol kesehatan teh disorang ku cara ngagantungkeun pamplet anu ditulisan pepeling 5M, nyata memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas di saban peserta goes. Eta kagiatan teh diwogan ku ketak ngabagikeun masker ka masyarakat anu patepung di sapanjang perjalanan. Diantik itu Kodim 0624 ngelakonan bakti sosial nyata ngabagikeun sembako ka masyarakat anu ka pangaruhan sasalad COVID-19. Salah satu rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim melaksanakan kampanye penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama dengan kerjasama juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, rekan-rekan dari seluruh jajaran dan Ramil dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pertama yang jelas menjaga kebugaran untuk personil TNI khususnya dari Kodim 0624. Setelah itu kita akan sambil melaksanakan kegiatan mengkampanyekan protokol kesehatan karena kita ketahui sendiri bahwa pada masa PPKM ini bertujuan untuk menekan adanya kasus positif selama masa PPKM. Komando Distrik Militer 0624 bakal maya ngelakonan kampanye protokol kesehatan ka masyarakat, utamana dina mangsa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pikeun neken sumebarna virus COVID-19 di Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.